Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengadaan Pertanahan tengah melakukan pilot proyek di 3 kota untuk melakukan konsolidasi tanah guna mengatasi permasalahan di pemukiman kumuh. Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengadaan Pertanahan Kementerian ATR BPN, Arya Indra Purnama, saat ditemui dalam workshop diseminasi program konsolidasi tanah kota tanpa kumuh atau Kotaku di Hotel Bidakara, Senin 19 Desember 2022 menyampaikan, konsolidasi tanah ini sebagai terobosan Kementerian ATR BPN dalam mengatasi permasalahan penataan kembali suatu permukiman yang layak huni, aman dan bersih. Selain itu, menurut Arya, konsolidasi tanah tersebut menggunakan prinsip membangun tanpa menggusur. Harapannya, manfaat bisa dirasakan langsung dan masyarakat akan mendapatkan sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut. Arya menambahkan saat ini konsolidasi tanah tersebut ada di kota di Indonesia, yaitu Jakarta Timur, Kota Pekalongan, dan Kota Pontianak. Program Kotaku ini sebetulnya adalah program untuk pengentasan kemiskinan. Nah, dalam konteks Kementerian ATR BPN, kita pastinya sangat membantu program untuk pengentasan kemiskinan. Karena yang kita pahami dan semuanya dipahami bahwa aspek pertanahan itu menjadi aspek yang sangat mendasar dalam konteks pengentasan kemiskinan kawasan kumuh. Karena masyarakat itu yang penting kan sebetulnya aman dan secure tenurialnya ya. Ya, dia punya hak atas tanah yang jelas, baru mereka mau ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan untuk di dalam kawasan itu. Nah, khusus untuk konsolidasi tanah, intinya itu adalah bahasa gampangnya adalah membangun suatu kawasan, menata suatu kawasan tanpa menggusur. Jadi artinya masyarakat itu tetap ada di sana, tapi berpartisipasi. Jadi kita tidak hanya membangun, memperbaiki kawasan kumuh dengan bangunan, tapi artinya masyarakatnya tetap di sana, tidak pindah ke tempat yang lain. Untuk tanahnya sendiri nantinya seperti apa, Pak? Dibagi ke sertifikat? Ya, pastinya kembali kepada yang namanya secure tenurial, kita masuk. Jadi peserta untuk konsolidasi tanah di kawasan kumuh tadi akan secara jelas dia didapatkan sertifikat untuk di kawasan tersebut.